Sidang lanjutan kasus Verdi Sambo awalnya diagendakan pada 14 hingga 18 November, ditunda hingga 21 sampai 26 November 2022. Dengan penundaan ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dua hal. Pertama, menyetujui penundaan sidang pembunuhan Brigadir Yosua serta kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua. Kedua, Hakim akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pembunuhan serta kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua soal penundaan sidang ini. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Pihak Kejaksaan Agung menyampaikan semua persidangan yang menarik perhatian publik akan ditunda dan dijadwalkan ulang, termasuk sidang Verdi Sambo. Adapun penundaan sidang karena evaluasi hasil persidangan sebelumnya.